channel Indo Islamopedia. Nah, kali ini saya tidak akan membahas detail tentang Fitment, hanya memperkenalkan saja. Next time mungkin bisa unboxing. Tuh, jadi Fitment ini pendatang baru, pesaingnya Bentrap. Isinya 5 saset. Di atas ini ada tulisan minuman botanikal serbuk rasa madu. Nah, kalau Bentrap kan rasa apel. Rasa apel, flavornya kopi. Sedangkan Fitment ini rasanya madu. Jadi perpaduan antara madu dan ginseng. Coba kita lihat komposisinya. Ada dextrose monohidrat, ada maltodextrin, fruktosa, bubuk ekstrak madu, dan ekstrak ginseng. Tetap ada ginsengnya ya. Tetap ada ginsengnya. Ukurannya lebih kecil dari Bentrap. Isinya sama 5 saset. Cara seduhnya juga sama. Diseduh di air hangat 100 ml dan 1 saset itu efeknya sampai 3 hari. Sama seperti Bentrap. Beberapa konsumen saya beralih dari Bentrap ke Fitment karena beberapa alasan. Biasanya yang minum Bentrap biasanya ada yang pusing-pusing. Kalau pakai Fitment ini aman. Sudah ada BPOM, sudah halal MUI ya. Ini logonya, ini BPOM-nya, ini BPOM-nya. Dan beberapa hari ini pusat juga kehabisan, jadi pusat melimpahkan ke saya. Tuh. Dan ini ada orderan ke Perak ya, Surabaya ujung ya. Ongkirnya pakai Gojek 50.000. Ongkirnya aja 50.000. Oke, sedap, luar biasa. Oke, kita packing dulu. Dan teman-teman, jika teman-teman mau coba, ini rasanya belum kelebihannya. Yang pertama lebih murah, dan belum ada yang ngepalsu ya. Palsunya ya kita sebagai penjual berharap tidak ada yang palsu. Tidak ada yang palsu dan juga harganya lebih murah tadi dan ya lebih kebanyakan lebih orang-orang berkomentar lebih bagus saja dari pesaingnya. Jadi teman-teman kalau mau nyoba silakan cek deskripsi atau kalau mau tanya-tanya silakan kontak kami ya. Oke, kita packing dulu. Oke, kita antar Fitment-nya sekarang juga. It's jauh juga nih, 20 kilo.
Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga imunitas, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.